karakter yang terkuat ya di dunia dan paling diguruni di dunia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, guys. Selamat datang kepada mereka di dalam channel ini. Ini adalah channel berbentuk video reaction story trending dan juga video reaction review. Dan saya sebagai anchor reaction di dalam channel ini daripada Sabah, Malaysia. Oke. So kepada mereka yang sudah like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini, angka ucapkan jutaan terima kasih karena Anda sentiasa menyokong dan mendukung di dalam channel ini. Dan channel ini insya Allah kita akan memperbagaikan beberapa lagi banyak konten untuk kita memberikan info-info ataupun perkara-perkara yang bermanfaat Anda kepada Anda dan juga kepada Uncle, sebagai kita menambahkan ilmu pengetahuan dan juga menambahkan ilmu daya wawasan itu sendiri. Oke? Okay? So pada kali ini, di dalam video pada kali ini Uncle ingin membuat satu video reaction ya, yang mana kita akan reaction kepada satu video yaitu tentang prajurit Kopassos TNI. Dan ini merupakan satu permintaan daripada sahabat Uncle ataupun subscriber Uncle di ruangan komentar. Jadi apa yang menariknya di sini ialah kita akan membuat satu banyak ataupun pelbagai konten-konten kita yang mana kita akan lebih banyak kepada benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang berfaedah untuk menjadi santapan kepada penonton Uncle. Salam serumpun, salam persahabatan daripada Uncle kepada Anda yang berada di Indonesia. Kadangkala apabila kita membuat reaction ini, ia memberikan kita satu manfaat yaitu kita menjalinkan hubungan silaturahim, memupukkan persaudaraan dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu kelebihan apabila kita membuat sesuatu benda reaction kepada jiran tetangga kita. Itu yang paling penting. Jadi kepada daripada Uncle pula, Uncle sangat suka ya meminati kepada benda-benda yang orang kata sangat menarik yang berada di Indonesia. Terima kasih kepada mereka yang sentiasa support dan juga sentiasa memberikan banyak permintaan-permintaan untuk bakal ya Uncle membuat reaction. Cuma kalau ada beberapa perkara yang melibatkan copyright, benda tu kita akan elakkanlah ya guys. Jadi kita tidak berlama-lama, apa kata kita tontonkan terus kepada video ini, apakah isi kandungannya dan apakah pengisiannya dan juga apakah benda-benda yang boleh memberikan kita info-info yang bermanfaat. Oke, so kita teruskan guys, jangan kita berlama-lama, apakah isi kandungannya, jom. Oke, daripada channel Top Info guys ya, Top Info. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Tentara Nasional Indonesia. Pada Kopassus nih guys, bentar ya. Kopassus nih merupakan satu komandan khas lah, maksudnya komandan pasukan khas. Oke. Okay? Kalau tersalah info, Anda boleh turunkan di ruangan komentar. Oke, okay, jom. Tanggal 16 April tahun 2020 merayakan hari jadinya yang ke-68. Merayakan hari jadi. Acara HUT Kopassus dijadikan ajang untuk menunjukkan kekuatan Korps Baret Merah ini, seperti bela diri dan juga ketangkasan fisik. Kemampuan Kopassus dalam hal bela diri sampai ketangkasan fisik membuktikan jika pasukan elit kebanggaan bangsa Indonesia ini menjadi pasukan elit milik Tentara Nasional Indonesia yang paling ditakuti dunia. Berikut adalah beberapa aksi ketangguhan Kopassus Tentara Nasional Indonesia. 4 aksi ketangkasan prajurit Kopassus Tentara Negara Indonesia. Mantap, mantul guys. Ya. Aksi patahkan balok beton sekali pukul. Kemampuan fisik prajurit-prajurit Kopassus tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan sekali pukul, maka balok beton yang telah disusun rapi dapat dihancurkan dengan tangan kosong. Prajurit Kopassus juga berhasil mematahkan balok dengan sekali tendangan. Hal ini membuktikan jika kekuatan prajurit Kopassus tidak bisa diremehkan. Betul. Terbaiklah guys.
menjinakkan ular berbisa. Prajurit Kopassus juga menunjukkan keahliannya dalam menjinakkan ular berbisa. Prajurit Kopassus tanpa pengamanan hanya dengan tangan kosong mampu menjinakkan ular yang berbisa. Wow. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto yang menyaksikan langsung kagum melihat atraksi Kopassus. Hadi yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kopassus maka akan membuat musuh menjadi takut. Wow. Prajurit Kopassus pasukan Baret Merah yang saya banggakan, ingatlah kalian adalah legenda. Prajurit Kopassus pasukan Baret Merah yang saya banggakan, ingatlah kalian adalah legenda. Mantap, mantul guys. Tanpa perlu mencari nama, kalian sudah terkenal seantero penjuru dunia. Kalian bagaikan hantu-hantu bagi musuh negara. Wah. Terbaik, terbaik. Makan api. Prajurit Kopassus menunjukkan ketangkasan fisik dengan atraksi debus, seperti memakan silet sampai memakan api. Tanpa ragu, prajurit memakan silet dan tak ada satupun yang terluka. Prajurit juga bermain-main dengan api. Tanpa ragu, prajurit memasukkan api yang sedang membara ke dalam mulutnya. Para tamu undangan yang hadir pun sontak bertepuk tangan karena menyaksikan aksi debus tersebut. Terbaiklah. Aksi makan api, guys. Mantap. Aksi digilas motor. Prajurit Kopassus melakukan atraksi menantang dengan membiarkan tubuhnya untuk dilindas motor. Satu prajurit yang tidak menggunakan baju tiduran di atas pecahan beling. Sedangkan di bagian atas perutnya terdapat sebuah papan dan satu motor yang ditumpangi oleh dua orang melaju melewati prajurit tersebut. Tak ada satupun bagian tubuh dari prajurit yang dilindas motor yang terluka. Kopassus benar-benar membuktikan diri sebagai pasukan elit dunia yang patut untuk ditakuti oleh dunia. Itulah 4 aksi ketangguhan prajurit Kopassus Tentara Nasional Indonesia. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Top Info untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu. Mantap, mantap. Beragam video dan gambar yang tertera dalam video ini. Oh. Terbaik guys, terbaik. Jadi itu adalah salah satu 4 perkara guys ya. 4 perkara yang dapat Angka saksikan, yaitu yang pertama sekali Kopassus ya, pecahkan blok. Yang kedua menjinakkan ular berbisa. Yang ketiga makan api guys. Dan yang terakhir ialah digelas motor. Jadi aksi-aksi yang seperti begitu tadi itu adalah aksi yang begitu orang kata ekstrim ya. Kalau kita lihat apa yang disaksikan tadi, mereka tidak ada pun satu luka guys. Satu luka. Jadi ini bermakna apa yang dikatakan ialah antara Kopassus antara yang terkuat ya di dunia dan paling diguruni di dunia guys. Jadi satu benda bagi Uncle ya, sang Uncle sangat respect ya, sangat respect kepada Kopassus yang berada di negara Indonesia. Jadi apa yang kita boleh kongsikan di sini, video ini telah ditayangkan pada 21 Ogos ya guys, 21 Ogos 2020. Oke, yang nonton video ini tolong doakan saya semoga lulus tes Akmil 2 tahun. Saya bangga punya Kopassus dan Kopaska. Tanpa mereka negeri ini tidak ada yang menyegani. Semoga hidup para TNI disejahterakan oleh pemerintah mengingat perjuangan dan dedikasi mereka. Jadi guys, jadi itu adalah salah satu yang dapat Uncle kongsikanlah ya, komentar di dalam video Top Info. Sangat bermanfaat, sangat memberikan inspirasi, dan sebenarnya ini adalah satu benda bagi kita secara tidak langsung ia memberikan pengetahuan kepada Uncle. Begitu juga dengan penonton Uncle, subscriber Uncle, walaupun di negara Indonesia, malahan ya di negara Malaysia pun akan mendapat beberapa info dan juga perkara-perkara yang menarik yang boleh Uncle kongsikan. Jadi terima kasih kepada rakan subscriber Uncle, sahabat-sahabat Uncle kerana memberikan ruang dan peluang
untuk angka reaction kepada video ini, dan ini adalah salah satu perkara yang sangat diminati untuk angka melihat pelbagai lagi perkara-perkara yang menarik, perkara-perkara yang melibatkan keselamatan dan juga benda-benda yang sangat boleh kita katakan mantul lah, ya mantul guys, ya. Jadi itu sajalah daripada Uncle yang dapat Uncle kongsikan. Sehingga dengan itu kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa follow Uncle, like, komen, share dan juga subscribe. Yang paling penting komen, ya komen tentang video ini. Manalah tahu anda ada beberapa pelbagai info ataupun pendapat, ya, supaya anda pun boleh kongsikan, ya, pengetahuan kamu tu kepada Uncle di dalam ruangan komentar. Okey, jadi itu saja. Terima kasih kerana menonton bersama dengan Uncle. Sehinggalah selesai, kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.